Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duryatih. إن الله يعلي درجات بالجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم فيتوفانا على ملتهم ويغفرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله النفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبات. Kita baca risalah awal bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya hanya Allah. Allah yang wajib adanya, yang mustahil tiadanya. Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi sekalian isinya. Allah yang menguasai semua makhluknya. Dan juga saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah dan hamba Allah. Nabi Muhammad itu orang laki-laki, orang Arab, anak cucu Adam. Ayahnya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdullah. Ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah. Kakeknya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdul Muttalib. Eyangnya Nabi Muhammad itu Sayyid Hashim. Buyutnya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdul Manaf. Diutusnya Nabi Muhammad itu kepada semua manusia, jin dan malaikat. Diutusnya Nabi Muhammad itu membawa ilmu syariah, thariqah dan hakikat, yaitu yang menjadi rukunnya Islam, iman dan ihsan. Ridho saya dituhani Tuhan Allah. Ridho saya diberi utusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho saya diagamai agama Islam, agama yang lebih benar. Ridho saya dipedomani pedoman kitab Al-Quran. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisiqani. Adapun permulaan perkara yang diwajibkan kepada orang yang akil balig, laki-laki dan perempuan itu untuk mengetahui Tuhannya dengan yakin. Maksudnya dengan menggunakan dalil, artinya mengerti sifat-sifat yang wajib ada zat Allah, mengerti sifat-sifat mustahil yang jauh dari zat Allah, dan mengerti pada perkara jaiz nisbat pada zat Allah.
dan juga wajib kepada orang yang hamil balik, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui Rasulnya, artinya mengerti sifat-sifat yang wajib pada diri manusia agung para Rasul semua, mengerti sifat-sifat mustahil yang jauh dari diri manusia agung para Rasul semua, dan mengerti perkara yang jais pada diri manusia agung para Rasul semua. Alaihimu salatu wassalam. Wajib pula mengetahui batas-batas wajib mustahil dan jais. Inilah keterangannya. Fal wajibu ma la yakbalul intifa. Adapun pengertian yang namanya wajib akli itu adalah barang yang tidak menerima si barang itu tiada, tapi sebaliknya menerima ada saja. Wal mustahilu ma la yakbalu subut. Adapun pengertian yang namanya mustahil akli itu adalah barang yang tidak menerima si barang itu ada, tapi sebaliknnya hanya menerima tiada saja. Wal jaizu ma yakbalu subuta wal intifa' ala sabili tanawum. Adapun pengertian yang namanya jaiz akli itu adalah barang yang menerima si barang itu ada dan tiada dengan jalan bergantian. Adapun sebagian sifatnya wajib bagi zat Allah itu ada 20, dan adapun sebagian sifat yang mustahil jauh dari zat Allah itu ada 20 juga. Jadi jumlahnya ada 40. Inilah rupanya wujud pengertiannya wajib ada Allah, mustahil tiada Allah. Kidam pengertiannya wajib dahulu Allah, tiada permulaannya, mustahil baru Allah. Baqa pengertiannya wajib kekal Allah, tiada akhirnya, mustahil rusak Allah. Mukhalafatulil hawadisi kiyah pengertiannya wajib beda Allah pada semua perkara yang baru, beda di dalam zatnya, beda di dalam sifatnya, dan beda di dalam perbuatannya. Mustahil sama Allah pada semua perkara yang baru, sama di dalam zatnya, sama di dalam sifatnya, dan sama di dalam perbuatannya. Adapun beda Allah di dalam zatnya, artinya zat Allah bukan jirim. Zatnya perkara yang baru itu jirim. Adapun beda Allah di dalam sifatnya, artinya sifat Allah itu tidak rubah-rubah. Sifatnya perkara yang baru itu rubah-rubah. Adapun beda Allah di dalam perbuatannya, artinya perbuatan Allah itu takdir. Perbuatannya perkara yang baru itu kasab ikhtiar. Adapun pengertian perbuatan takdir itu kerja yang tidak butuh pada alat dan tidak butuh pada orang yang menolong. Adapun pengertian perbuatan kasab ikhtiar itu kerja yang butuh pada alat dan butuh pada orang yang menolong, yaitu Allah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Pengertiannya wajib berdiri Allah pada zatnya sendiri, mustahil butuh Allah pada zatnya lain, dan mustahil butuh Allah pada yang wujudkan dirinya. Wahdaniyat. Pengertiannya wajib esa Allah, esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, dan esa di dalam perbuatannya. Mustahil berbilang Allah di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan di dalam perbuatannya. Adapun pengertian esa Allah di dalam zatnya, artinya zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa anggota, dan zat Allah itu tidak ada yang menyamai. Adapun pengertian esa Allah di dalam sifatnya, artinya sifat Allah itu tidaklah susunan yang jenis, seperti dua kudrat, atau dua iradat, atau dua ilmu. Dan sifat Allah itu tidak ada yang menyamai. Adapun pengertian esa Allah di dalam perbuatannya, artinya perbuatan Allah itu tidak ada yang menyamai. Kudrat, pengertiannya wajib mampu Allah, tidak dengan bantuan alat, mustahil sama Allah. Iradat, pengertiannya wajib berkehendak Allah, tidak dengan pikir-pikir, mustahil terpaksa Allah.
ilmu pengertian yang wajib mengetahui Allah, tidak dengan hati mustahil untuk Allah. Hayat pengertian yang wajib hidup Allah, tidak dengan roh mustahil mati Allah. Sama pengertian yang wajib mendengar Allah, tidak dengan telinga mustahil tuli Allah. Basar pengertian yang wajib melihat Allah, tidak dengan mata mustahil buka Allah. Kalam pengertian yang wajib bicara Allah, tidak dengan huruf suara mustahil bisu Allah. Qadiran pengertian yang wajib yang berkuasa Allah, tidak dengan bantuan alat mustahil yang lama Allah. Muridan pengertian yang wajib yang berkehendak Allah, tidak dengan pikir-pikir mustahil yang terpaksa Allah. Aliman pengertian yang wajib yang mengetahui Allah, tidak dengan hati mustahil yang bodoh Allah. Hayyan pengertian yang wajib yang hidup Allah, tidak dengan roh mustahil yang mati Allah. Sami'an pengertian yang wajib yang mendengar Allah, tidak dengan telinga mustahil yang tuli Allah. Basiran pengertian yang wajib yang melihat Allah, tidak dengan mata mustahil yang buta Allah. Mutakalliman pengertian yang wajib yang bicara Allah, tidak dengan huruf suara mustahil yang bisu Allah. Adapun yang menunjukkan wajibnya Allah bersifatan dengan sifat 20, yaitu dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman, adalah barunya alam semesta ini. Artinya bumi, langit serta segala isinya. Karena apabila tidak wajib bagi Allah bersifatan dengan sifat 20, maka pasti bersifatan Allah dengan lawannya sifat 20, yaitu dari sifat tiada sampai sifat bisu. Apabila bersifatan Allah dengan lawannya sifat 20, maka pasti baru Allah. Apabila baru Allah, maka pasti lemah Allah. Apabila lemah Allah, maka pasti tidak akan wujud alam semesta ini. Tapi tidak wujudnya si alam itu batal, sebab telah jelas terlihat mata. Apabila batal, maka jadi wajiblah bersifatan Allah dengan sifat 20, yaitu dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman. Adapun perkara jaiz isbat pada zat Allah itu ada satu, yaitu fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Pengertiannya isbat pada zat Allah itu adalah kebolehan bagi Allah menciptakan wujud yang mungkin, atau kebolehan bagi Allah meniadakan wujud yang mungkin, adalah jaiz mustahil wajib. Adapun yang menunjukkan kebolehan bagi Allah menciptakan wujudnya mungkin atau meniadakan Allah pada wujudnya mungkin, adalah apabila wajib Allah menciptakan wujudnya mungkin, atau apabila mustahil bagi Allah menciptakan wujudnya mungkin, maka pasti akan terbalik, wujudnya semungkin menjadi wajib atau mustahil. Tapi terbaliknya, wujud si mungkin menjadi wajib atau menjadi mustahil itu batal, sebab telah terlihat mata. Apabila batal, maka jadi jaislah bagi Allah menciptakan wujudnya si mungkin, atau jaislah bagi Allah meniadakan wujudnya si mungkin. Mustahil wajib diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui 5 perkara dari sebagian mu'taqad, dan juga 5 perkara yang menjadi lawannya, yaitu jumlahnya ada 10. Yang pertama, annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in au tarkuhu. Pengertiannya, sesungguhnya tidaklah wajib bagi Allah di dalam menciptakan wujudnya mungkin, atau tidaklah mustahil bagi Allah di dalam meniadakan wujudnya mungkin. Yang kedua, tanazzahu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Pengertiannya, wajib maha suci Allah dari mengambil keuntungan di dalam perbuatannya, dan wajib maha suci Allah dari mengambil keuntungan di dalam penetapan hukum-hukumnya.
mustahil Allah mengambil keuntungan. Yang ketiga, la ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Pengertiannya tidak membekasi pada tiap-tiap mungkin dengan kekuatan yang si mungkin. Mustahil membekasi pada tiap-tiap mungkin dengan kekuatan yang si mungkin. Yang keempat, la ta'thira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Pengertiannya wajib tidak membekasi pada tiap-tiap mungkin dengan kebekasnya si mungkin. Mustahil membekasi pada tiap-tiap mungkin dengan kebekasnya si mungkin. Yang kelima, hudusul alam bi asrihi. Pengertiannya wajib barunya si alam secara keseluruhan. Mustahil tidaknya alam. Dan diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib bersifatan dengan semua sifat sempurna yang tidak terbatas. Mustahil bersifatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua sifat kekurangan yang tidak terbatas. Wallahu a'lam. Faslun, ada sifat-sifat yang wajib pada diri manusia agung para rasul, semua itu ada empat. Dan ada sifat-sifat mustahil yang jauh dari diri manusia agung para rasul, semua itu ada empat juga. Dari jumlahnya ada delapan. Yang pertama, sifat siddiq. Pengertiannya wajib benar para rasul semua di dalam pembicaraannya. Mustahil bohong para rasul semua di dalam pembicaraannya. Yang kedua, sifat amanah. Pengertiannya wajib terjaga para rasul semua dari melakukan pekerjaan yang haram atau makruh. Mustahil cacat para rasul semua dari melakukan pekerjaan yang haram atau makruh. Yang ketiga, sifat takdir. Pengertiannya wajib menyampaikan para rasul semua pada apa yang diperintahkan Allah. Mustahil menyembunyikan para rasul semua pada apa yang diperintahkan Allah. Yang keempat, sifat fatonah. Pengertiannya wajib lipat akalnya para rasul semua. Mustahil bodoh akalnya para rasul semua. Adapun yang menunjukkan wajibnya bersifatan para rasul semua dengan sifat siddiq adalah apabila pada berbohong para rasul semua di dalam pembicaraannya, pasti pada berbohong pula khabar hukumnya Allah. Tapi adanya berbohong pada khabar hukumnya Allah itu mustahil. Maka apabila mustahil adanya bohong bagi para rasul semua juga mustahil. Maka apabila mustahil, jadi wajiblah persifatan para rasul semua dengan sifat siddiq. Adapun yang menunjukkan wajibnya persifatan para rasul semua dengan sifat amanah adalah apabila cacat pada diri manusia dengan melakukan pekerjaan yang haram atau yang makruh, maka pasti adanya kita semua pun sebagai umat diperintahkan melakukan pekerjaan yang haram atau yang makruh. Tapi adanya kita semua diperintah melakukan yang haram atau yang makruh itu mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya, Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak memerintah untuk melakukan pekerjaan yang keji dan mungkar, maksudnya haram dan makruh. Maka apabila mustahil, jadi wajiblah persifatan para rasul semua dengan sifat amanah. Ada pun yang menunjukkan pada wajibnya persifatan para rasul semua dengan sifat tabligh adalah apabila menyembunyikan para rasul semua pada perkara yang diperintahkan Allah, maka pasti kita semua pun diperintah menyembunyikan ilmu yang manfaat. Tapi diperintahnya kita semua menyembunyikan ilmu yang manfaat itu mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an
yang bunyinya ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Artinya ada pun halnya orang banyak yang pada menyembunyikan ilmu yang manfaat itu, maka Allah melaknati diri mereka, dan juga para malaikat melaknati diri mereka. Maka apabila mustahil, jadi wajiblah persifatan para rasul semua dengan sifat tabligh. Adapun yang menunjukkan wajibnya persifatan para rasul semua dengan sifat fatona adalah apabila tidak lipat akalnya para rasul semua, maka pasti tidak akan mampu para rasul semua melakukan hujah, yaitu membantai lawan-lawannya. Maksudnya para kafir-kafir semua, tapi tidak mampunya para rasul semua itu berhujjah itu mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya berjuanglah hai Muhammad pada musuh-musuhmu, maksudnya para kafir-kafir semua, dengan hujjah yang baik. Maka apabila mustahil, jadi wajiblah persifatan para rasul semua dengan sifat fatonah. Adapun sifat yang jaiz pada diri manusia aku para rasul semua itu ada satu, rupanya wuqul a'radil basyariyati lahum. Pengertian jaiz bagi para rasul semua itu terdapatnya pada diri mereka sifat-sifat bangsa manusia yang tidak sampai mencacati derajat kerasulan para rasul semua. Contohnya seperti yang tidak menjijikan, makan, minum, tidur, lapar, akad nikah, itu semua boleh terjadi pada diri manusia. Mustahil persifatan para rasul semua dengan sifat ketuhanan, dan mustahil persifatan para rasul semua dengan sifat malaikat. Adapun yang menunjukkan kebolehan terdapatnya sifat-sifat kemanusiaan pada diri para rasul semua adalah terlihatnya sifat-sifat kemanusiaan pada diri para rasul semua yang dilihat oleh orang-orang yang hidup bersama para rasul semua, dan sampainya berita ini kepada kita semua melalui berita yang datang dari pendahulu kita secara mutawatir. Dan diwajibkan juga kepada orang yang adil balik, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui empat perkara. Yang pertama, al-iman bisairil anbiya. Pengertiannya wajib mengimani pada semua nabi-nabi Allah. Yang kedua, al-iman bisairil malaikah. Pengertiannya wajib mengimani pada semua malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, al-imanu bisairil kutubis samawiyat. Pengertiannya wajib mengimani pada semua kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Yang keempat, al-imanu biyaumil akhir. Pengertiannya wajib mengimani akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Dan diwajibkan juga kepada orang yang agil balik, laki-laki dan perempuan, untuk meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu dilahirkan di negeri Mekah dan diutus menjadi rasul di negeri Mekah. Kemudian pindah Nabi Muhammad ke negeri Madinah, diutus ke negeri Madinah, dan sakit di negeri Madinah. Meninggal Nabi Muhammad di negeri Madinah, dan dikuburkan Nabi Muhammad di negeri Madinah, yaitu di rumah istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu ganteng rupanya, putih agak kemerahan kulitnya, gagah perawakannya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dan Nabi Muhammad itu menjadi penutup para nabi semua,
Artinya tidak akan ada lagi nabi setelah nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musannifil kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alayna birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih menjelaskan tentang ta'aluk. Yang lalu sudah kita bahas ta'aluk sifat ilmu. Maka hari ini kita akan melanjutkan membahas ta'aluk sifat sama' dan basor. Ta'aluknya sama' dan basor sama dengan ilmu, yaitu inkisyaf atau tersingkap. Tapi maknanya beda. Kalau ilmu itu inkisyaf, tersingkap maknanya meliputi seluruhnya, yang ada maupun yang tiada, yang wajib maupun yang mustahil maupun yang jaiz. Jadi inkisyafnya lebih menyeluruh. Enggak ada satupun yang kelewat dari ilmunya Allah, baik yang ada maupun yang enggak ada. Tapi kalau inkisyafnya sama basor, itu maknanya jelas. Artinya yang disingkap, yang dilihat dan yang didengar oleh Allah hanya pada perkara yang ada-ada saja, yang wujud-wujud saja. Yang tiada gimana? Ya enggak dilihat. Karena yang tiada bukan ta'aluk dari sama basor, bukan sesuatu yang bisa dilihat atau didengar. Jadi inkisyaf pada sama basor lebih kepada perkara yang ada saja, hingga dimaknai bukan ihathah tapi ibtidah. Maknanya jelas. Kan kalau sesuatu itu tertutup, ini gambarannya, terus disingkap, jadinya apa? Jelas, gitu loh. Tadinya kan tertutup kan masih remeng-remeng kira-kira ini apa. Lah, bagi Allah segalanya itu jelas, gitu loh. Bukan artinya jelasnya setelah diinkisyaf, bukan. Tadinya belum inkisyaf, terus setelah diinkisyaf baru jelas. Enggak begitu. Inkisyafnya Allah enggak ada permulaannya, gitu loh. Ini hanya menggambarkan inkisyaf itu kayak-kayak seperti sesuatu yang tertutup kemudian dibuka, maka dimaknai dengan jelas, gitu loh. Artinya penglihatan Allah, pendengaran Allah menyaksikan segala yang ada dengan jelas. Kok jelas? Kenapa? Enggak ada yang kelewat, yang kecil, yang gede, yang samar, yang remeng-remeng, yang hitam, yang putih, semuanya jelas kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kelewat, enggak ada. Maka penglihatan Allah Subhanahu wa taala jelas menyaksikan apapun yang ada, baik itu yang ada pada dirinya sendiri maupun yang ada pada makhluknya. Semua yang ada pada Allah disaksikan oleh Allah dan didengar oleh Allah. Ini hebatnya Allah nih. Hah? Melihat apa yang didengar dan mendengar apa yang dilihat. Menunjukkan penglihatan Allah dan pendengaran Allah tidak terbatas menyaksikan sesuatu yang ada. Kalau penglihatan Allah menyaksikan semua yang ada,
Berarti yang didengarkan juga ada. Ya, termasuk yang didengar Allah itu juga dilihat oleh Allah. Tapi kalau kamu batasi, oh yang didengar Allah itu hanya seluruh yang ada suaranya saja, beda nih. Oh yang dilihat Allah semua yang ada warnanya aja, ini namanya terbatas. Yang dilihat Allah semua yang ada, berarti baik itu warna ataupun suara. Yang didengar Allah semua yang ada, ya baik itu warna maupun suara. Ya, kita enggak diperintahkan untuk tahu bagaimana caranya Allah mendengar warna, dan kamu enggak diperintah tahu bagaimana caranya Allah melihat suara. Kamu disuruh mengimani bahwa semua yang ada itu dilihat dan didengar oleh Allah. Sehingga apa yang didengar dilihat oleh Allah. Apa yang dilihat didengar oleh Allah, tapi dengan cara yang berbeda. Kaifiahnya kita enggak ngerti bagaimana penglihatan Allah dan bagaimana pendengaran Allah. Kita wajib mengimani Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'ul basir. Jelas. Kalau ayatnya bunyinya begini, wa huwa samii'ul basir, laisa kamitslihi syai', itu maknanya boleh kamu katakan Allah itu melihatnya pakai mata. Tapi matanya beda sama mata kita, gitu loh. Samanya dulu, basarnya dulu, baru laisa kamitslihi syai'. Berarti penglihatannya Allah atau matanya Allah beda dengan mata kita, gitu. Tapi ketika sifat tanzihnya didulukan, sifat kesucian didulukan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, maka Allah melihat enggak pakai mata. Karena suci Allah dari penglihatan seperti penglihatan yang ada pada kita. Suci Allah dari pendengaran dengan pendengaran yang ada pada kita. Kita dengar pakai apa? Telinga. Lihat pakai apa? Mata. Maka Allah suci dari keduanya, gitu loh. Suci dari melihat pakai mata dan suci dari mendengar pakai telinga. Maksudnya Allah mendengar pada semua perkara yang ada, baik itu perkara yang qadim seperti zatnya Allah sendiri dan sifat-sifatnya Allah. Allah mendengar semua, baik itu yang qadim. Yang qadim apa sih? Ya zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Jadi semua sifat Allah didengar. Caranya gimana? Gak usah nanya-nanya pokoknya. Maupun zat yang baru, zatnya yang baru juga didengar oleh Allah, dan sifat-sifatnya perkara yang baru juga didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila perkaranya itu wujud. Zat kita nih wujud, Allah dengar. Sifat kita wujud, Allah dengar. Gimana sih caranya dengar sifat, Pip? Nggak usah nanya-nanya, udah. Artinya kita nggak diperintah untuk tahu ke arah itu. Artinya nggak diperintah tahu kaifiahnya, gitu loh. Caranya gimana sih Allah lihat? Kamu nggak diperintah itu. Kamu diperintah yang dilihat Allah apa. Terus penglihatannya Allah itu suci dari penglihatan seperti penglihatan kita. Tugasnya itu doang, mensucikan Allah dari yang enggak layak bagi Allah. Mensucikan Allah dari yang mencederai sifat-sifat Allah, kita singkirkan tuh. Jadi caranya bukan terus Allah melihat pakai mata tapi matanya bagaimana enggak tahu, kita sucikan Allah dari mata yang seperti kita. Berarti Allah punya mata tapi enggak seperti, itu bukan mensucikan, namanya itu ngotorin yang begitu. Tetap punya mata. Tetap punya mata-mata juga, enggak begitu maknanya. Hah? Nanti giliran ngomong sifat aneh. Allah enggak punya sifat. Aneh. Enggak ngomong, "Oh, Allah punya sifat, tapi sifatnya enggak sama dengan kita." Nah, begitu nih kan. Ini enggak giliran sifat, Allah enggak punya sifat. Kalau mata,
punya mata tapi nggak sama dengan kita. Ini orang pikirannya gimana sih, konslet apa? Jadi nggak konsekuen. Di dalam menetapkan sifat Allah nggak konsekuen. Mana sih yang arah kamu arahkan tuh mana gitu loh. Kalau kamu mensucikan sifat Allah, maka semua sifat Allah yang di Quran kamu terima. Yang di Quran bukan mata, bukan tangan, bukan, tapi sami, basir, kalam, ilmu, itu kita terima semua, tapi kita sucikan dari yang ada pada kita. Hingga Allah melihat ya enggak pakai mata, gitu loh. Allah mendengar ya enggak pakai telinga. Allah punya sifat tapi bukan arad. Allah punya zat tapi bukan jirim, gitu loh. Itu mereka sucikan. Nah, kalau oh Allah zatnya enggak sama, berarti bukan zat, buang zatnya. Zat-zatnya gimana? Allah sifatnya enggak sama, buang sifatnya. Nah, ini buang semua berarti enggak ada. Terus gimana mau kenal Allah? Jadi enggak jelas. Jadi mereka itu menafsirkan Quran semaunya sendiri, enggak punya tuntunan wajib, mustahil, jais, enggak punya. Hingga mereka enggak punya pedoman apa yang menjadi haknya Allah dan apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jais bagi Allah, mereka enggak tahu. Makanya kita dituntun pedomani ini semua. Makanya sering kali di YouTube yang sampai sekarang ribut terus, Habib itu buktinya apa? Coba 20 sifat bagi Allah itu buktinya apa? Ada nggak di Quran? Nah, kalau tulisan 20 sifat Allah nggak ada. Tapi kalau yang kita kaji 20 sifat itu semua ada dalam Quran. Walaupun letaknya terpisah-pisah. Lah kok nggak gabung? Lah yang nyuruh gabung kamu apa? Yang ngatur gabung-gabung siapa? Wong ente syahadat, kamu syahadat. Di Quran ada enggak syahadat? Ada enggak? Ada, tapi enggak berurutan. Fa'lam anahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi enggak bersambung. Tapi kenapa kamu waktu bunyi kok sambung? Jangan ngarang kamu ya. Begitu. Jadi dalil itu enggak harus bersambung. Yang penting ada di dalamnya gitu loh, kita ambil. Oh, yang nyuruh siapa? Nyuruh siapa? Kok jadi ini yang dipahami gitu loh. Kalau ada teks, maka ada konteks. Nabi itu cerdas diantaranya menjelaskan konteksnya Al-Qur'an hingga orang bisa paham. Enggak mungkin Nabi datang enggak bawa konteks. Nabi datang bawanya teks doang. Bu ya, kamu percaya ini teksnya? Enggak percaya ini kamu. Kan enggak mungkin begitu, masa? Nabi bawa teks dan bawa konteks. Yang lama itu ngurusin konteksnya itu. Maka kadang ayat turun satu lama turun lagi, kenapa? Ini jelasin konteksnya ini dulu biar orang jelas dulu. Ini konteksnya kemana? Oh maknanya kemari, kan? Baru turun lagi dijelasin konteksnya lagi. Bukan teksnya doang dibawa-bawa kemana-mana. Ini teksnya begini. Lu percaya enggak? Jadi, enggak percaya kafir lu, kalau enggak gua pedang. Kan enggak begitu urusannya. Jadi urusannya sama gimana galak bener kayak. Oh, Nabi itu asyidaun alal rohamaun bainahum. Sama kita lemah lembut Nabi. Enggak sampai begitu. Nabi itu akhlaknya menjaga perasaan umat, enggak mau nyakitin, enggak mau. Kayak semalam kita cerita di majelis, Nabi lagi makan sama sahabatnya bareng, ada yang ngentut, tapi enggak ada suaranya. Oh, sebabnya sahabat langsung, ini kalau gua tahu, gua penggal nih, gua gebukin nih, siap kurang ngajar depan Nabi ngentut. Bayangin aja. Kalau ente aja lah makan sama abawok bareng gitu, ada yang ngentut depan abawok gitu, ini ntar pulang gua ke ya Allah, ya kan? Sopan kita sahabat, sahabat tenang, tenang, tenang. Pokoknya yang nanti wudhu, nah dia yang tuh. Ciri kan? Ini kalau sholat. Apa kata Nabi? Tadi pada makan daging unta semua, udah ayam makan unta wudhu semua ya. Ya Allah, ya Rabbi, masya Allah. Ini
cuma kita mau tahu gitu. mau dilacak menjaga perasaan. Kalau kita kan enggak lu enggak ada otaknya. Itu di antara istimewanya Nabi kita. Artinya betul-betul kalau sama orang muslim menjaga. Tapi itu menjelaskan ini begini maknanya begini, bukan terus lu enggak percaya ini, enggak begitu. Jadi kembali bahwa segala yang ada, baik itu adanya perkara qodimah yang berkaitan sama haknya Allah, zat Allah dan sifat-sifat Allah, maupun yang berkaitan sama hak kita, zat kita sama sifat-sifat kita, maka semuanya itu dita'aluki atau berhubungan dengan sama basornya Allah, dilihat dan didengar oleh Allah. Hingga kalau kita sampai pada makna ta'aluk ini, mestinya kita bisa sampai pada maknanya ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ini makna ini. Seminim-minimnya kita menyadari saya dita'aluki samanya Allah, dita'aluki basornya Allah. Asal jalan, asal duduk, asal ngomong. Sampai dikatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum. Sahabat bingung, ya Allah, ini kan wa in tubdu kan tukhfu yuhasib, kan tukhfu ya Allah, ini kayak saya simpen belum saya munculkan jadi amal ya Allah, tetap dihisab sama Allah. Allah samiun basir, Allah akan hitung amal kamu walaupun tukhfu, disimpen masih enggak kamu lihat kan, tapi kan itu amal juga. Kan kita punya amal dua, zahir batin. Kan sudah muncul di batin kamu, berarti jadi amalnya batin namanya. Di amal batin kita juga disama dibasor oleh Allah. Jadi kalau orang kok sampai bisa mendalami makna ini, menjiwai makna ini, praktek terus diingat makna ini, maka hatinya enggak akan macam-macam, zahirnya enggak akan macam-macam. Kenapa? Karena dirinya merasa senantiasa ada dalam pandangan Allah. Ngomong apapun didengar sama Allah, duduk dilihat Allah, hingga dirinya akan senantiasa apapun yang dilakukan innallaha ma'ana. Nah, itu Nabi begitu, enggak pernah lepas. Atau dikasih pedang di sini, Muhammad, siapa yang menyelamatin kamu? Allah. Kamu kan gak pernah lepas dari Allah. Kalau kita kan keder, Pak RT kemana, Pak RW kemana, aduh gimana ini. Jadi ini faedahnya orang yang paham ta'aluk sama basor ini akan sampai kepada memahami segala yang menjadi aktivitas saya itu berkaitan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan, itu semua disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Jadi apapun hajat kita, apapun keinginan kita, apapun tindak tanduk kita, itu semua ada pada pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Kan sering doa wala wali wali ala ya Allah binadra minal aini rahimadu dawi kullama bi min amradin sakima. Ala ya Allah binadra, ya Allah mau lihat saya. Nah, ini bukan tadi enggak lihat, bukan, mudah-mudahan kita dilihat dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, pandangan maghfirah. Karena Allah itu memandangnya enggak kayak kita. Kalau kita kan mandang sesuatu yang mau kita pandang, yang kita pandang, yang enggak kita melengos, lah muka lu ini enggak enak gua lihat. Nah, Allah enggak bisa begitu. Enggak ada yang Allah bisa melengos, enggak ada. Allah mau enggak lihat hambanya gitu, enggak bisa. Lu wajib melihat, kok mau enggak lihat gimana sih? Allah kan wajib melihat. Kok mau ada yang saya enggak mau lihat? Ya enggak bisa, semua wajib dilihat. Tinggal melihatnya pakai pandangan rahmat
atau pakai pandangan ghadab gitu dong. Kalau dilihat pakai pandangan ghadab, apa ini yang gua adab minta nih, ini nih. Nah, ini yang gua surga nih ya. Gitu kan. Jadi jangan pernah menganggap yang kita kerjakan ada sesuatu yang lepas dari Allah. Kita ini kadang lebih takut sama CCTV daripada sama Allah Ta'ala. Kalau ngomong ini ada malaikat kanan kiri, dia enggak urusan. Kalau CCTV nongkrong, bahaya. Aduh, terus ada yang dibalikin lagi. Ngajib, kayak bisa. Takutnya luar, itu tandanya apa? Hatinya enggak pernah merasa bersama Allah, gitu loh. Hatinya enggak pernah merasa disaksikan Allah. Hatinya enggak pernah merasa hidupnya ini untuk kepentingan mengabdi kepada Allah, itu enggak merasa gitu loh. Jadi seakan-akan di dunia ini saya jalan sendiri, Allah punya urusan sendiri. Jadi kamu sebagai apa? Apa ya, ya tamu lah. Ya senumpang aja di sini lah ya, ikut nongkrong lah. Nah kamu sebagai apanya Allah? Tahu apa ini? Astagfirullah, ini apanya Allah gitu loh. Nah kalau ente tahu ente hambanya Allah, berarti yang ente urusin apa? Ya perintahnya Allah. Lah apa yang kamu kerjakan dari perintah Allah, Allah menyaksikannya. Ketika kamu ngerjain perintah Allah, kamu gak ngerjain, kamu ngelanggar, kamu menentang, kamu Allah menyaksikan segala yang kamu lakukan. Makanya ketika orang itu senantiasa berada dalam pandangannya Allah, ya isinya istighfar. Istighfar, alhamdulillah ya Allah, istighfar. Oh saya kalau istighfar terus enggak diampuni enggak ya? Enggak ada urusan sama Allah, ampuni enggak? Itu jangan urusan. Saya kalau istighfar takut enggak diampuni. Ya Allah, kok urusannya takut enggak diampuni? Udah istighfar, tugas kamu cuman istighfar. Kamu enggak dituntut diterima enggak ya istighfar saya? Enggak diurusin, kamu bukan urusan kamu, bukan. Tugas kamu diperintah Allah, kalau kamu salah, istighfar selesai. Jangan saya udah kebanyakan istighfar, malu. Terus gimana? Ya maksiat lagi aja lah. Tapi enggak usah istighfar, ini parah lagi. Ini dibalik, saya istighfar terus malu. Jadi gimana? Mau berhenti maksiat gitu dong ya. Bukan malu malah berhenti istighfar ya. Nah, isya lagi. Oh, sudah malu kok berhenti istighfar. Maksudnya berhenti maksiat. Itu begitu inginnya kita kan begitu. Agar jangan sampai kita terus-menerus jadi orang yang ahli maksiat. Walaupun apa yang menjadi kemaksiatan hamba itu, maksiat tersebut bukan hanya dipastikan mendatangkan azab, bisa juga maksiat mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada surga yang disiapkan Allah, salah satunya melalui pintu At-Tawwab. Ya Allah punya pintu, punya nama namanya At-Tawwab, sehingga menyiapkan pintu namanya Taibin, orang-orang yang bertaubat. Kan nama Allah adanya Afwun. Ada At-Tawwab. At-Tawwab ya. Kan beda-beda itu. Ya, ya. Apa sih afu itu? Apa sih tawab itu? Artinya Allah mengampuni pada dosa yang terus-menerus dilakukan. Atau Allah mengampuni pada dosa yang satu tapi gede. Jadi punya nama beda-beda. Ada namanya At-Tawwab yang dosanya kok langgeng terus. Ada yang al-afu, itu yang mengampuni dosa yang kamu kerjakan sekali terus kamu taubat kepada Allah, nggak mau minta lagi ampun lagi, nggak mau lakuin lagi. Ini punya faedah kepada peletakannya berbeda beda. Maka siapa yang senantiasa menyadari hal ini, maka senantiasa dia berada pada pandangannya Allah. Dan kalau kamu sudah berada pada keadaan itu, gak ada yang akan kamu takuti, gak ada. Apa aja kamu gak akan takut. Miskin kamu gak takut. Mati kamu gak takut. Ngadepin orang siapa kamu gak. Kenapa? Karena kamu biasa ngadepin Allah. Ngadepin yang lain
Ya enggak terhitung, kamu receh. Enggak masuk hitungan, artinya kamu enggak punya asar, enggak punya takdir, enggak punya kuat tobat kamu. Nah, kamu ngadepin zat yang punya takdir kan beres semua. Tiap waktu yang kamu adepin zat yang punya takdir, hingga kamu enggak pernah khawatir ketika ada yang mukul kamu. Ya Allah yang menolongnya. Artinya bisa saja ini pedangnya meleot. Kamu tahu takdirnya Allah, bisa aja deh pedangnya terlalu cair, netes. Dikirim tes, gimana pedang kok netes. Kamu tahu takdirnya Allah, Allah bisa bikin apa saja yang mungkin terjadi. Nah, kamu kalau lagi apa, lagi nador kepada Allah, terus kamu bayangin tabrakan, nah. Bayangin naik pesawat kecelakaan, kamu nggak usah takut. Mau cuma kecelakaan di bayangan aja kok takut. Mau celaka di bayangan aja kok takut. Ya kamu kalau celaka di bayangan, ya bikin jaes di bayangan, bisa aja keluar sayapnya nanti, bisa aja ada. Hingga kamu akan selamat gitu loh. Nggak pernah celaka, nggak pernah. Di bayangan kamu itu kamu nggak pernah celaka. Kenapa? Allah ada. Dan takdirnya ada. Mungkin menjadikan ini, mungkin menjadikan. Kamu enggak pernah husnudzon sama Allah. Kamu enggak pernah pesimis. Allah Maha Penolong. Allah Maha. Begitu senantiasa sehingga kedekatan kamu kepada Allah menjadi betul-betul menampakkan kamu sebagai hambanya Allah. Yang dilihat lalu pertolongannya Allah, enggak pernah khawatir besok gimana, lusa gimana, tahun depan gimana, enggak pernah dipikirin. Kenapa? Yang saya sandari As-Samad adalah Allah. Zat yang punya takdir, yang tidak mulbaki, yang enggak ada awal, enggak ada akhirnya. Jangan kayak orang rapia yang ngaji, yang ada kiai diundang di rapia ngaji di tempat anak. Kita bawa nih, selain ngaji, gak usah khawatir, Tuhan masih kaya. Terus pulang. Tuhan kok masih kaya? Dan maratnya kapan? Kok masih kaya? Allah wajib kaya, kok masih kaya? Kok lo kira Tommy? Allah masih kaya, ini orang lain nggak nyampe. Tapi masih kaya. Pantes ya. Allah kok masih kaya? Gimana sih? Jadi ketika kita sampai pada pemahaman ini, kita akan sampai pula pada maknanya. So, kita kembali. Apa sih yang dilihat Allah, nama ta'aluknya? Maka dikatakan di sini ada tiga macam ta'aluk. Artinya melihatnya Allah, sama-sama melihat, tapi ulama memberikan nama yang berbeda-beda. Hanya beda namanya, bukan beda kerjanya, bukan. Kerjanya sama basor enggak berubah-berubah, enggak kayak lampu lah. Lampu bersinar, nyinarin siapa aja yang ada. Mau kamunya keluar masuk, lampunya enggak berubah gitu loh. Yang berubah siapa? Yang keluar masuk ini yang disinari. Sinarnya enggak berubah, artinya pandangan Allah enggak berubah. Enggak lirik, enggak gitu loh. Kamunya yang keluar masuk. Wong kamu kan enggak jelas kan? Kadang ada, kadang meleot, kadang lurus. Kan kita enggak jelas. Wong bukan wujud hakiki kan enggak jelas, Din. Kalau wujud hakiki kan jelas tetap. Wujud enggak jelas kalau dipertahankan. Tiap hari diisi-kisi. Wujud kamu itu enggak jelas. Kalau dipertahankan biar jelas, enggak jelas enggak. Dan juga lama-lama remeng-remeng. Masih beli masker bengkoang. Masih di. Jadi apa yang dilihat Allah? Ini yang mau dibahas. Yang pertama ada ta'aluk, namanya ta'aluk tanzizil qadim. Sama basornya Allah menyaksikan sesuatu enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Nah, ada yang disaksikan Allah yang disebut nyata. Allah menyaksikan perkara itu enggak ada awalnya. Perkara yang disaksikan Allah secara nyata
dan itu disaksikan enggak ada awalnya. Apa itu? Ya zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah sendiri. Maka itu disaksikan Allah dengan keadaan tanzizil qadim. Tidak ada permulaannya. Allah nyata melihat dirinya sendiri, Allah nyata melihat sifatnya sendiri, enggak ada permulaan. Enggak ada orang nanya. Sebelum langit, bumi diciptakan itu yang dilihat Allah apa? Ya ini disebut ta'aluk, tanzizil, qadim. Apa yang dilihat? Ya zatnya sendiri dan sifat-sifatnya. Jangan terus, ya enggak ada yang dilihat. Kau kira Allah melongo gitu, nah, kosong, pandangan kosong gitu. Pandangan kosong. Kira, pandangan kosong. Lagi mikirin kontrak. Jadi sama basarnya Allah enggak pernah enggak melihat gitu loh. Nah, yang dilihat apa? Ada nama pertama ta'aluk tanzizil qadim. Yang dilihat ya zatnya sendiri dan sifat-sifatnya sendiri. Yang didengar apa? Ya zatnya sendiri dan sifat-sifatnya sendiri. Namanya ta'aluk tanzizil qadim. Yang kedua namanya ta'aluk suluhil qadim. Kedua ta'aluk suluhil qadim. Apa artinya? Selain wujudnya Allah, itu wujudnya siapa? Makhluk kita. Nah, sebelum kita ini muncul seperti sekarang ini, yang ada itu masih zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Maka pada keadaan itu wujud kita itu disaksikan Allah dengan kesaksian yang namanya suluhil qadim. Allah siap menyaksikan sesuatu yang lain selain zatnya. Artinya siap menyaksikan itu karena ada sesuatu yang siap dimunculkan. Gitu loh. Ada sesuatu yang siap dimunculkan berarti siap disaksikan. Kayak kamu lihat bini kamu hamil, berarti kamu kan oh siap mau punya anak ya, siap-siap gitu loh. Bukan nyata melihat anaknya, bukan, tapi siap melihat gitu. Jadi semua yang akan dimunculkan oleh Allah sebelum dia nyata muncul, sebelum nyata nongol, maka dia siap dilihat oleh Allah. Lah kan bisa aja dilihat di ilmunya, Beb. Ilmunya Allah bukan bayang-bayang. Lo kira Tuhan bayangin gitu. Terobos ke ilmunya gitu. Yang di ilmu bentuknya bukan wujud. Yang di ilmu bukan wujud kayak kamu begini gitu toh. Yang di ilmu bentuknya apa? File. Hah? Sesuatu di memori itu apa? Filenya bentuknya apa? Wujud apa? Ya nggak ngerti bagaimana. Ketika ditampilkan nanti baru nongol. Nah yang di sini nongol tuh, oh isinya itu toh. Nah sebelum nongol, ini nggak bisa dibaca sama mata, nggak bisa. Yang bisa baca siapa? Ilmu, gitu loh. Sama bahasa nggak bisa baca isinya apa, nggak bisa. Yang bisa baca memori itu ilmu. Atau kita gambarkan apa yang Allah ketahui itu enggak bisa dideteksi dengan samak basornya. Kalau ilmunya iya di samak basor, tapi yang di ilmu kan ada yang adam segala. Hah? Oh yang wujud di ilmu, yang enggak wujud apa, yang wujud dilihat, yang enggak wujud enggak dilihat. Kok milih-milih loh. Jadi pisahkan kerjanya ilmu dan kerjanya samak basor. Pisahkan sama basor ya, menyaksikan perkara yang wujudi. Yang mana? Ya yang nongol. Kalau belum nongol ya siap dilihat namanya. Makanya masuk ta'aluk suluhil qadim. Nah kalau wujudnya kita sudah nongol, seperti sekarang ini nongol, itu namanya masuk disebut ta'aluk kerjanya Allah melihat kita. Itu melihat disebut namanya tanzizil hudus. Allah nyata
mata menyaksikan wujudnya kita. Dan itu baru. Artinya baru itu kemunculan kamu itu baru, maka kamu wujudnya baru disaksikan. Kalau kamunya kodim, ya menyaksikannya kodim. Yang kamunya baru, ya nyaksiinnya baru. Oh, ini orangnya baru nongol. Allah mau udah lama lihat. Lihat di mana? Kok oh, baru nongol, kok udah lama lihat? Baru nongol, kok sudah lama? Gimana? Allah mau dari dulu lihatnya. Lah lihat di mana? Sebelum nongol dia lihat gitu. Sebelum dia nongol Allah tahu gitu. Dia akan kayak apa, dia nongolnya kapan, di mana nongolnya, bagaimana. Allah tahu gitu loh. Bukan Allah lihat, bukan. Tahu itu kan sudah cukup sih. Karena pengetahuan Allah detail, sempurna. Enggak usah pakai dilihat juga sama gitu loh. Kalau kita kan enggak tahu apa-apa, kalau belum lihat belum jelas gitu loh. Walaupun tahu ini apa ya, oh baru jelas gitu loh. Nanti kan raba-raba doang gak jelas. Saya isriin, tahu isriin. Ini masih kertas sama ini, soven dulu lah. Hasil hitungannya belum 5 lembar sih ya. Begitu di, oh merah, cocok. Jelas baru gitu loh. Jadi ilmu itu sudah jelas. Kan ta'aluknya sama kan, ilmu ta'aluknya inkisyaf sama basor juga inkisyaf. Tapi inkisyaf sama basor itu wujud, berarti bukan yang di ilmu gitu loh. Yang di ilmu bukan derajat wujudi gitu loh. Kalau yang di ilmu derajat wujudi, nanti kamu wujud sama ilmunya Allah, wujud sama Allah bareng. Gimana sih? Kalau kamu yang di ilmunya Allah sudah wujudi begini, berarti kamu kumpul sama Allah. Gimana sih? Makanya di ilmunya Allah bukan wujudi begini, bukan. Jadi, apa yang di ilmunya Allah, kita enggak tahu bagaimana bentuknya, kita enggak tahu. Tapi itu dideteksi oleh Allah, baik yang wujud maupun yang adam, baik yang wajib maupun yang mustahil maupun yang jaiz. Lah kalau sama basor khusus yang ada-ada saja, yang sudah nongol-nongol saja. Lah kalau adam seperti kiamat, seperti kamu yang di surga, kamu di neraka, lihat enggak? Ya enggak lihat, tapi tahu gitu. Lah Nabi Muhammad kan waktu Isra Mi'raj bisa lihat orang yang di neraka, itu gimana caranya? Ya Allah kasih iklan. Kan ada iklan. Iklan kan duluan kan? Iklan. Lah iya, Allah pikirin apa namanya? Prototype. Bisa enggak? Bisa. Bisa Allah tampilkan nih neraka begini. Oh, begitu. Udah ada lagi. Ditampilkan untuk dilihat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah tampilkan, yang di ilmu ditampakkan nih. Oh, begitu siksanya. Oh, begitu azabnya. Oh, begitu. Udah selesai? Sampaikan nanti begini kejadiannya. Hingga Nabi enggak dapat cerita doang, tapi lihat kejadian dari mana? Dari gambar yang Allah tampilkan. Dari wujud yang Allah tampilkan. Gitu loh. Bukan Nabi diajak masuk ke ilmunya Allah, bukan. Oh, Nabi masuk ke ilmunya Allah. Artinya kayak inilah, kamu masuk ke pabrik, sama pabrik diajak lihat mobil yang akan keluar tahun 3000. Nih Pak, nih tahun 3000 nanti sama mobil. Oh, begini bagus ya. Itu prototipenya begitu loh. Gambar mobil yang nanti mau dimunculkan. Nah Allah jadikan itu untuk Rasulullah. Nah lihat nih, nanti begini kejadiannya. Ini begini kejadian, surga ini begini, ini neraka begini, orangnya yang diadab begini. Jadi Allah tampilkan hingga Nabi bisa melihat wujudnya, bagaimana keadaan neraka, keadaan surga. Nah jadi kita pisahkan mana ta'aluk ilmu, mana ta'aluk sama Rasul. Ta'aluknya ilmu cuman satu, apa? Nyata.
apa yang di ilmunya Allah semua nyata bagi Allah. Enggak ada yang suluhi, enggak ada yang apa? Enggak ada yang suluhi, enggak semuanya tanzizi. Nyata semua di ilmunya Allah. Lah, di sama basornya ya nyata juga, yang wujud ya nyata. Wujud qodimah maupun yang wujudnya hadisah juga nyata. Nyatanya kapan? Ya setelah nongolnya. Nah, sebelum nongol di mana? Disebut namanya ta'aluk suluhi. Allah siap melihat. Lah siap melihat itu ya lihat. Siap melihat itu maknanya dia melihatnya enggak mengalami perubahan. Artinya penglihatan Allah tetap wajib. Mau kita nongol, mau kita enggak nongol, penglihatan Allah tidak mengalami perubahan. Kalau kita nongol, maka Allah menyaksikan, kita disebut penyaksian tanzizil kudus. Kalau kita belum nongol, Allah menyaksikan, kita namanya penyaksian suluhil qodim, siap menyaksikan. Ya, jadi sama basar punya tiga ta'aluk. Qudrat punya dua ta'aluk. Iradat punya dua ta'aluk. Ilmu punya satu ta'aluk. Sama basar punya tiga ta'aluk. Tanzizil qodim, suluhil qodim, tanzizil qudus. Ya, ini ta'aluk yang kita bahas hari ini. Nah, insyaallah ke depan kita bahas lagi ta'aluk yang akhir, namanya ta'aluk sifat kalam. Insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yaumid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع أمين رب اسمع فضلا وجودا منا رب اكتساب منا بالمصطفى رسولنا قبل كل سولي وسلم ربي عليه عند الحب وآله والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون